penonton yang setia, semoga kebersamaan kita tidak dihantui oleh kejenuhan. Kita kembali berada di area stasiun Batu Tulis dan Jembatan Cepaku. Persoalannya masih itu ke itu juga. Yuk kita ke kolong Jembatan Cepaku. Akses jalan keluar masuk warga dari kampung Buni Asih ke jalan raya dan sebaliknya sudah hampir selesai. Akses jalan keluar dari kampung Buni Asih tinggal dibuatkan tangga. Akses jalan yang ini khusus untuk para pejalan kaki. Warga yang melintas di kolong jembatan keluar ke jalan raya di sini. Sementara yang sebelahnya lagi, akses masuk ke kampung Buni Asih, baik pejalan kaki maupun pemotor dari arah sini. Yuk sekarang kita naik ke arah jembatan. Di sini para pekerja masih sibuk membenahi rel untuk gongsol. Kita bergeser lagi ke arah stasiun Batu Tulis. Di sisi kanan rel, tampak alat berat masih sedang mengupas tanah. Terlihat juga sang alat berat sedang mengeruk tanah di ujung peron yang sudah jadi di sebelah kanan. Sepertinya akan ada penambahan perpanjangan peron beberapa meter. Ini rel yang siap dipasang gongsol.
baiklah, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian para penonton. Wassalam.